Jika hari ini kita masih bisa berdiri di hari ke-365 di tahun ini, bukan karena kuat, bukan karena hebatnya kita, tapi semata-mata karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bila hari ini kita masih bisa bernapas, itu karena cinta kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian, ucaplah syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami.